Setiap hari, kita bangun dengan pengharapan bahwa hari ini akan jadi lebih baik dari hari kemarin. Tetapi justru, kita lebih sering melupakan bagian yang terbaik. Perjuangan demi penghidupan menjadi yang nomor satu. Badai dan kesulitan rela dihadapi demi mencapai tujuan. Kerja itu sangat penting. Kita harus bekerja keras, namun seringkali bukan karena visi, melainkan hanya untuk pembuktian diri. Jangan kira gue duniawi, karena gue pergi ke gereja seminggu bisa 3 kali. Aktif sana-sini, tapi cuma demi eksistensi. Tetapi pada akhirnya, gue berhenti. Semua seperti gak ada arti. Untuk apa semua ini? Hidup gue padet. Waktu gue habis. Sibuk. Sebenarnya gue hidup buat apa? Tuhan, gue mohon ampun. Gue terlalu sibuk. Gue padat dengan urusan gue. Gue sibuk dengan apa yang gue mau, apa yang jadi kehendak gue, apa yang jadi ambisi gue. Sampai gue lupa apa yang Tuhan mau buat hidup gue. Tuhan bantu gue. Gue bertobat. Gue mau lakukan kehendak-Mu.